misalkan di sini aku praktekkan di bagian punggung tangan di mana kulit ini lebih tebal daripada bagian wajah, dan sahabat Nova bisa lihat produknya langsung menyerap dengan sempurna dan ini tidak lengket sama sekali. Halo sahabat Nova, apa kabarnya nih? Kembali lagi bersama aku Cika, dan di video kali ini Cika akan mereview sebuah produk eye cream. Wah, bagaimana ya kualitasnya? Yuk langsung saja simak video Cika sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching sahabat Nova. Nah sahabat Nova, karena aku merupakan perempuan yang memiliki mata panda, meskipun gak terlalu hitam banget, tapi aku merasa ini tuh harus segera dihilangin. Caranya bagaimana sih? Selain kita menggunakan skincare rutin, udah pasti kita harus menggunakan eye cream. Karena eye cream sendiri berfungsi untuk mencerahkan kantung mata kita dan juga menghilangkan kerutan halus di daerah mata. Oleh sebab itu, Cika penasaran banget sama produk AHC yang Essential Real Eye Cream for Face. Untuk packagingnya sendiri udah pasti berkelas banget, dia menggunakan warna silver dan juga di sini bagian sampingnya ada ingredients-nya, dan juga di sampingnya lagi di sini ada keterangan menggunakan bahasa Indonesia. Yang intinya kalau perawatan ini ataupun eye cream ini berfungsi untuk melembabkan bagian kantung mata, mencerahkan, menghilangkan kerutan halus yang ada di wajah. Kok bisa sih? Karena mereka menjelaskan kalau produk ini ada mengandung protein, sayuran, peptida dan juga vitamin yang bisa membantu untuk meremajakan kulit. Sahabat Nova bisa lihat sendiri, meskipun kalau kita baca pun kecil banget tulisannya, but it's okay karena kita akan mereview kualitasnya. Oke sahabat Nova, ini dia packaging asli dari eye creamnya. Dia minimalis banget memang karena kandungannya ataupun isinya maksudnya itu ada 10 mili. Untuk cara penggunaannya sendiri sama seperti kita menggunakan eye cream, udah pasti wajah harus udah bersih dari make up. Terus kamu menggunakan ini setelah kamu menggunakan serum, dan kamu pakai sedikit aja kayak seujung jari ataupun sebiji jagung seperti ini. Nah ini tuh udah bisa untuk bagian satu kantung mata kamu. Kalau kita berbicara teksturnya, sahabat Nova bisa lihat sendiri, dia itu benar-benar watery banget. Pas aku usap langsung udah nggak ada produknya lagi, dan dia itu mudah menyerap di kulit. Bahkan di sini aku praktekkan di bagian punggung tangan di mana kulit ini lebih tebal daripada bagian wajah, dan sahabat Nova bisa lihat produknya langsung menyerap dengan sempurna dan ini tidak lengket sama sekali. Namun di sini Cika menyium aroma-aroma yang wangi parfum banget, jadi aku kurang tahu apakah produk ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit atau tidak. Tapi buat Cika sendiri yang memiliki jenis kulit normal to dry, ini aman banget. Oke, sahabat Nova, kira-kira udah penasaran belum sih bagaimana kualitasnya ketika aku menggunakan produk ini selama 1 minggu pemakaian? Sahabat Nova bisa lihat sendiri before-nya seperti ini dan juga after-nya seperti ini. Jadi di situ memang aku kelihatan banget before-nya nggak terlalu hitam kantung matanya, tapi ada lah ya sedikit. Namun di sisi lain, sahabat Nova bisa lihat sendiri after-nya itu udah mendingan banget meskipun selama 1 minggu pemakaian. Tidak hanya itu, selain dia juga bisa mencerahkan sedikit meskipun selama 1 minggu, dia juga bisa menghilangkan ataupun memudarkan secara kecil ya untuk garis halus yang ada di wajah kita. Tapi aku yakin kalau aku pakai rutin khususnya sampai habis segini, mungkin aku udah nggak punya permasalahan lagi mata panda. Dan yang paling aku seneng banget mungkin karena dia mengandung protein dan juga sayuran, jadi udah pasti kantung mata aku itu lembab banget nih sahabat Nova. Nah gimana nih sahabat Nova, kira-kira kamu tertarik nggak sih untuk menggunakan produk ini? Oh iya, pasti sahabat Nova udah penasaran banget nih berapa ya harganya untuk eye cream Sultan yang satu ini. Jadi produk yang satu ini dibanderol dengan harga Rp320.000. Kira-kira sahabat Nova tertarik untuk menggunakannya? Yuk tes di kolom komentar ya. Dan seperti biasa sahabat Nova, ketika Cika mereview sebuah produk rasanya kurang afdol kalau aku kasih bintangnya. Jadi dari bintang 1 sampai 5, Cika akan kasih bintang 5 alias sempurna. Dan kalau sahabat Nova suka video ini, maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja seputar fashion and beauty. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman sahabat Nova kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya sahabat Nova. Dadah!